secara lebih jeru, lebih dalam lagi guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas nama saya yang dari kewakilan tuan rumah, saya kembali lagi di video channel saya guys ya, Denny Pati Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar video ini mampu memberikan teman-teman berbagai informasi seputar liquid dan permotan yang ada di Indonesia, khususnya Pati, Jawa Tengah. Oke guys ya, seperti biasa guys ya, di hari ini, di hari Minggu, saya kedatangan liquid baru guys ya. Ya, liquid baru dari Malang guys ya, MLG Malang ya. Pengirimnya sendiri yaitu dari Aldi 2720 guys ya, penerimanya saya sendiri ya. Kemudian saya pakai kurirnya antar aja ya. Tidak usah banyak bicara, banyak ceramah, banyak narasi, kemudian banyak caci dan maki guys ya. Mari kita langsung buka saja kotaknya guys ya, bagaimana isinya dan bagaimana liquidnya seperti apa guys ya. Dan kemarin itu guys ya, saya buka-buka itu kebetulan ada liquid homemade guys ya. Ini jadi di sini saya kedatangan liquid homemade ya, buatan rumahan guys ya, buatannya orangnya sendiri dan no cukai ya. Memang liquid yang no cukai itu sangat-sangat kurang rekomendasi ya, tapi apa salahnya kalau kita coba ya. Oke okay, guys ya, sudah terlihat guys ya, liquid homemade kita guys ya. Dan sudah saya tanyakan untuk penjual dari liquid homemade ini ya, saya tanyakan apakah aman karena dia tidak kena cukai guys ya, karena dia buatan sendiri, katanya sih aman ya. Dan saya lihat untuk kelapanya sendiri sih, oh apa, banyak yang beli guys ya, bintangnya banyak sekali, jadi rekomendasi sekali ya. Oke, wow, seperti biasa ya, seperti pada umumnya liquidnya yaitu kaca botol kacanya seperti biasa ya, warnanya putih, kemudian tutupnya warnanya hitam ya. Kemudian di sini ada tulisan liquidnya yaitu Dunkin Donut, wow, Dunkin Donut guys ya, Dunkin Donut Spinach Perfect Taste Taste Donut with Spinach Cream. Wow, gambarnya donat guys ya, ada seperti topping-topping ya, topping-topping seperti kacang guys ya. Oke, di sini tidak ada cukai ya, bener ya kata si penjualnya ya, ini memang homemade sekali ya, buatan rumahan sendiri ya, buatan sendiri, buatan dari orangnya sendiri tanpa non cukai ya. Dan teman-teman wajib tahu bahwa liquid ini sangat murah ya, karena dia tidak kena cukai ya, tidak kena biaya cukai guys, jadi lebih murah banget, bayangkan 60 mili guys ya, murahnya banget di bawah 100.000. Wow, mari kita tes flavornya ya untuk liquid homemade dari Dunkin Donutnya. Oke, check it out. Di sini saya menggunakan Olifiber ya, seperti biasa kapasnya bagus sekali, tebal banget ya, meresapnya juga bagus sekali. Kemudian di sini ada liquid dan kit donatnya dengan with cream, perfect taste donut with peanut cream ya, dengan krim kacang. Oke, kemudian di sini ada phase 2, nanti kita bandingkan untuk phase 2 nya kemudian di sini ada telema guys, seperti biasa guys ya, di sini ada mod, di sini ada ayo ya. Kita langsung aja tes flavornya untuk Dunkin Donutnya dengan peanut cream ya. Kita langsung buka saja, kita singkirkan dulu untuk device kita ya. Kita buka
seperti biasa ya, botolnya kaca dengan pentolan yang hitam seperti ini ya. Ciri-ciri khas 60 mili ya. Pot ayo, pot ayo. Oke, di sini di pot ayonya saya pakai 0,6 ya. 0,6 ohm ya untuk koilnya sendiri. Oke, seperti ini koilnya ya guys ya, ya 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 ya. Kita tetesin dulu. Oh, kita bahas dulu kita bahas dulu liquidnya. Setelah saya buka botolnya ya. Di sini tercium banget ya rasa kacangnya, kerasa banget ya. Untuk donanya juga lebih, donanya di sini malah lebih tipis ya guys ya. Di sini malah dominan ke kacangnya untuk baunya. Jadi di sini ya untuk dan kidonya di sini saya pakai naniknya nik 4 ya, nik 4 ya. Di 7 dan kemudian ada nik 9 ya. Oke, kita langsung coba untuk tes flavornya ya. Kita isi ke tank kita ya, tank dari batch 2 kita ya. Kita tetesin dulu untuk kainnya biar cepat guys ya. Oke, kita tetesin. Kacangnya kerasa guys ya, baunya kacang cok. Kita sudah tetesin guys ya. Kita langsung untuk tes flavor dari ayo 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 ayo. Oke, ayo ayo, ganteng doang bapak petani. Di batch 2 kita sudah isi di tanknya guys ya. Langsung kita coba dulu untuk tes flavornya ya. Tes flavor ya, flavors ya. Flavornya bismillahirrahmanirrahim. Kita buka untuk airflow-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batch 2 dengan Dunkin Donut with peanut cream ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tadi saya pakai 36 ya, kita naikkan lagi guys ya. Kita coba ke 40 nya ya, seperti apa untuk tes flavornya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow, wow. Oke, oke, oke. Edan, oke, kita coba langsung ke mod ya, mod telema kita guys ya. Kita tetesin dulu ya, seperti biasa kapas saya baru banget ya, sudah saya modifikasi ya. Oke, kita tetesin dulu. Di sini saya menggunakan ya kapas seperti biasa, kapas Soli Fiber ya, bukannya bagus tapi pas ya, normal ya, bagus untuk sehari-hari, lumayan ya untuk Soli Fiber karena murah banget. Kemudian untuk segi kapasnya sendiri memang resapannya cukup ya, cukup menyerap liquid, jadi sudah enak ya pakai ini ya. Oke, kita di sini saya menggunakan mode telema di mode 60 watt ya. Kita tes. Wow. Kita pak dulu ya guys ya. Oke, kita bahas untuk Dunkin Donut ya dengan nik 4 ya, kemudian dengan Perfect Taste Donut with Peanut Cream ya.
Kemudian di sini ada pot Vets 2 Pro ya, 80 watt. Di sini saya memakai 40 wattnya ya. Kita bahas dulu untuk puff pertama. Ketika saya puff ya, di sini rasa dari kacangnya keluar banget ya, bercampur dengan krimnya ya. Di tengah-tengah saya menemukan krim itu tipis banget ya. Kemudian disusul dengan rasa donat yang memang benar-benar hot di sini ya. Donatnya di sini hot banget dan teksturnya di sini ya memang sangat lumayan halus ya guys ya. Kalau diumpamakan seperti ini, teman-teman beli donat saja ya, di atasnya kasih krim, kasih topping persis seperti gambarnya ini guys ya. Di sini ada donat, kemudian ada krim ya. Ada krim di sini toppingnya pakai kacang dan krimnya ya. Seperti itu kurang lebihnya, seperti itu memang rasanya di sini memang dominan sekali kacangnya. Donatnya di sini mah bahkan tipis banget ya. Lalu ketika kita kasih XL ya. XL saya keluarkan, hus itu donatnya mah kerasa guys ya. Di sini donatnya memang kerasa banget, kacangnya pun sudah menjadi satu seperti kita beli donat ya, kita makan bareng push gitu ya. Kita makan gitu plok seperti itu rasanya ya. Kita kemudian kita bahas ke mod telemark kita guys ya. Ketika saya puff di mod ini ya, kita coba dulu. Di puff pertama saya menemukan rasa dari kacang ya, persis di Vets Pro Vets 2 ini ya, memang kacangnya di sini kental banget, kenceng ya. Kemudian disusul dengan TH ya, TH-nya bahkan di mod ini lebih naik ya, semakin naik semakin naik ya. Untuk dikategorikan di sini antara 1 sampai 10, TH di sini ke angka 5,5 sampai 6 guys ya. Karena apa? Ketika siapa pertama itu TH-nya netral ya. Kemudian dia semakin naik gitu ya. Kemudian ketika saya exhale di sini, donatnya memang ya kerasa ya, walaupun sedikit tapi tetap kerasa. Donatnya di sini memang hot banget, keluar dari panggangan ya donatnya di sini. Oke. Untuk di Vets 2 ya, untuk di Vets 2 TH-nya di sini pertama dia kencang, cis. Kemudian netral. Untuk di kategori dari Vets 2 ya, untuk Dunkin Donut with Peanut Cream ya, di sini untuk 1 sampai 10 TH-nya di sini mungkin ya 4 sampai 5 lah ya. 4 sampai 5 ya. Kemudian di motelemanya di sini ya, di antara 5,5 sampai 6 ya. Kemudian kita bahas untuk segi manis. Di sini tidak oversweet ya, manisnya pas juga, netral banget, cheese gitu ya. Untuk banding 1 sampai 10 di sini di angka 4 sampai 5 lah ya. Masih netral untuk tingkat manisnya. Kemudian untuk kacangnya memang di sini dominan ya. Di kedua device di sini kacangnya memang dominan banget, rasanya enak banget ya. Teman-teman bisa langsung coba di sini Dunkin Donut with Peanut Cream ini, sorry ya, King Liquids ya, buatan dari Malang ya. Memang dia homemade ya, tidak ada cukainya di sini, tidak ada cukainya. Sangat aman sekali. Di sini ada peringatan juga, produk ini dapat menyebabkan kecanduan berlebihan. Oke ya, tidak ada masalah untuk cukainya ya, saya tidak ada masalah. Kemudian untuk IDR bocorannya guys, ini luar biasa guys ya. Di sini King liquidnya ya, satu botol 60 ml-nya di kisaran harga 40.000 doang ya. Bayangkan, kita biasanya beli liquid 60 ml itu di atas 100, ini cuma 40.000, hanya tidak ada cukainya. Tapi teman-teman bisa coba, ini aman sekali ya, aman sekali ya. Dan saya memang penasaran ya, liquid 40.000 itu seperti apa rasanya ya, ya kurang lebih nah seperti ini ya. Untuk tingkat rasanya di sini dapat kacangnya, donatnya lebih tipis tapi kerasa juga. Kemudian ada krim di tengah-tengah guys ya, di tengah-tengah itu ada krimnya walaupun sedikit tetap. Yang pertama kacang, kemudian krim ya, kemudian donatnya pas kita excel, itu keluar kacang, keluar donatnya, enak-enak ya. Kita tes aja di telemark. Memang ya, dari segi mod itu lebih lebih kencang ya, lebih padat rasanya, lebih apa namanya, lebih punch, lebih gitu ya.
unik ya, unik di liquid 60 ml dengan Dunkin Donut with peanut cream ya, rasanya sudah kerasa banget, ini luar biasa sekali. Cuma dia cuma tidak ada label dari cukainya sendiri, tidak apa-apa, homemade-nya memang lumayan ya. Buat saya teman-teman bisa langsung beli untuk idenya, teman-teman nanti bisa saya sediakan linknya untuk teman-teman bisa langsung coba sendiri untuk King Liquid-nya. Kemarin kayaknya produknya banyak banget ya, ada sekisaran 10 rasa kayaknya kalau nggak salah, dan saya coba nih donatnya karena saya lebih suka roti-rotian guys ya. Ya untuk Dunkin Donut buatan King Liquid-nya ya, di sini 60 mili hanya 40.000 ya, belum ada yang jual di Tokopedia ya, ini bocoran sedikit ya buat teman-teman, ini sangat murah sekali, rekomendasi sekali, rasanya spektakuler. Kita tes juga, kita belajar di face juga. Saya suka kacangnya guys, kacang sama krimnya di sini dominan sekali ya. Unik Ketika kita exhale ya, kita keluarkan gitu donatnya, kerasa banget coy. Saya suka guys, suka. Kita ajar di dalam. Wah, kita ajar lebih jeru, lebih dalam lagi guys ya. Teman-teman nanti yang pengen beli ya, saya sediakan untuk linknya, teman-teman bisa langsung chat di deskripsi untuk nanti saya share untuk tokonya King Lot dari Malang ya, untuk buatan homemade sendiri, ini luar biasa sekali ya, sudah standar ya, walaupun tidak cukai tetap rasanya lumayan, 40.000 sudah dapat seperti ini rasanya, spektakuler. Kita upload dulu ke King Liquid-nya. Terus terang ya, di ayunya lebih suka saya. Rasanya memang rasanya pas banget ya, pas banget. Kalau di sini memang kenceng banget ya, di mod ya, kenceng banget donatnya, kerasa kacangnya. Untuk catatan ya, untuk catatan liquid dari Dunkin Donut with peanut dari King Liquid-nya, di sini dominan sekali donatnya ya. Dominan sekali kacang krimnya, luar biasa. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu untuk nonton video saya ya, terima kasih juga yang sudah like dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman, aktifkan loncengnya guys ya, agar teman-teman bisa selalu melihat notif saya dan video-video baru saya guys ya. Terima kasih, semoga diberikan kelancaran pada teman-teman, jaga kesehatan guys ya, karena di sini lagi rame yaitu varian baru ya, kita tahu sendiri varian baru bagaimana, tapi tidak usah dipikirkan itu ya, kalau kita pikirkan terus nanti kita tidak akan maju-maju guys ya. Oke, seperti biasa kita langsung untuk penutupan dari 60 mili with ayo, kemudian mod tenema, luar biasa. Kita stop.